Kompas berharap bisa mengembangkan komunikasi brand lintas generasi, dan juga Kompas bisa meneruskan value dari brand itu sendiri, dan tentunya Kompas bisa relevan dengan pembaca masa depannya dan generasi muda. It is something very interesting, dan kita bisa lihat gimana nantinya forward Kompas bisa bergerak lebih besar lagi untuk bangsa dan negara ini. Kompas masih salah satu, dan mungkin untuk koran ya, terutama itu media yang paling dipercaya sekarang di Indonesia. Walaupun teknologi maju, tidak melunturkan generasi muda di Indonesia itu semakin kolektifnya.